Bersama Mulung Tanjung rebun-rebun di pakarangan nuremis kene harita kerekakan dungan kukidep. Jadi saya membuat karya ini persis ukurannya itu seperti studio saya di Cigonewa, sebuah desa yang indah yang sekarang sudah menjadi industri plastik. Dan beras-beras ini sekarang sudah mulai tersisihkan karena warga sudah tidak mau lagi menanam pohon yang saya simbolkan di sini. Kenapa begitu? Karena untuk sampai panen ini perlu intensitas, perlu sabar, perlu tekun, dan menunggu sampai berbulan-bulan. Sedangkan plastik, tiap hari kita mengkonsumsi plastik. Gitu. Nah ini di satu sisi ada perubahan zaman yang sangat memberikan dampak ekonomi, tapi di sisi lain ada lingkungan yang rusak, tradisi yang tersisihkan, nilai-nilai etika yang bergeser. Jadi ini, saya dan teman-teman tidak menyerah karena ada doa, ada tanah yang masih tumbuh, ada tradisi yang masih kuat, ada semangat hidup dari ritual-ritual. Ada anak-anak muda yang tadi terus menari, menyampaikan hal-hal yang hubungannya dengan semangat hidup.